Ini sebenarnya ini rahasia, ini rahasia dari Malaysia ini. Oh, rahasia dari Tapi Malaysia itu. ya, tapi tidak apa-apa kita bagikan kepada orang. Oh, Nah, iya. Jadi ini ilmu yang didapat ya dari ilmu. oh, dari Malaysia. Iya, ini sebenarnya dari Malaysia ini. Oke. Okay. Saya belajar dari orang Cina ini di Malaysia. Oh, belajar dari bagaimana ceritanya belajar dari orang Cina? Makan, saya belajar dari orang Cina, saya lihat cara dia tempel. Waktu dia kolasi, saya buka itu kolasinya, bagaimana caranya. Waktu saya tutup kembali, oh begitu. Oh, Saya iya. coba, ah, akhirnya berhasil juga. Oh, jadi Ah. tidak tidak neneknya gitu Tidak, ada tidak tidak di. sih. Yeah, ini plastiknya. Ini Plastik apa ini? plastik yang langsung saya bawa dari Malaysia ini. Plastik yang langsung dari Malaysia? Iya. Oh, mantap ini. Plastik apa ini? Kalau ada yang bilang nih plastik ada di Indonesia, tidak ada, tidak ada juga di Indonesia. Tidak ada. Tidak ada. Wih, luar biasa. Ini dari Malaysia. Ini dia, dia double begini. Dia dua. Wih, double ya, Pak Yusri? Double. Dia dua. Dia dua. Tidak usah lagi dibelah. Langsung saja. Langsung, mantap. Jadi begini yang dipakai di sana ya, di perkebunan Malaysia. Iya, begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Nah, di video kali ini, alhamdulillah saya kedatangan, ya luar biasa. Boleh katakan masternya durian dari Malaysia. Ya, ini adalah Pak Yusri yang sering atau pernah saya videokan untuk pohon duriannya, kemudian bibitnya. Nah, sekarang dia sempatkan waktu untuk ketemu saya dan ini mau disambung samping tanaman durian lokal. Jadi mudah-mudahan ini bisa hidup. Dan ini Pak Yusri apa namanya? Kita pakai entris Mesangkin sama dur mesangkin hitam. sama dur hitam atau oce. Oke teman-teman, jadi ya mohon disimak caranya. Barangkali teman-teman punya pohon indukan lokal yang mau diganti dengan durian premium. Nah, silakan disimak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, saya mohon dukungannya untuk like video ini, komen, share, dan tentunya subscribe channel Lagorema. Oke, langsung kita ke tutorialnya. Iya. Ini sebenarnya ini rahasia, ini rahasia dari Malaysia ini. Oh, rahasia dari Tapi Malaysia itu? ya, tapi tidak apa-apa kita bagikan kepada orang. Oh, iya, Nah, iya. Jadi ini ilmu yang didapat ya, dari ilmu. sini. Oh, dari Malaysia? Iya, ini dari Malaysia ini. Oke. Okay. Saya belajar dari orang Cina ini di Malaysia. Oh, belajar dari, bagaimana ceritanya belajar dari orang Cina? Makan, saya belajar dari orang Cina, saya lihat cara dia tempel. Waktu dia kolasi, saya buka itu kolasinya, bagaimana caranya. Waktu saya tutup kembali, oh, oh begitu. iya. Saya coba, ah, akhirnya berhasil juga. Oh, jadi ah. tidak tidak neneknya gitu Tidak, ada. Tidak tidak sih. Oh iya, dicuri ilmunya. Iya, ilmunya. Oh iya, oke. Okay. Jadi silakan, bagaimana caranya Pak Yusri? Begini. Oke. Okay. Harusnya pakai pisau besar ya teman-teman. Ini karena dadakan jadi ya. Mungkin banyak yang bertanya kenapa dikasih begitu. Terus ya. Ini supaya plastiknya rapat di entrisnya. Oh iya. Ini cara orang Cina ini ya? Ini cara orang Cina begini. Ini ilmu yang didapat dari Malaysia. Waktu ada orang Cina mau nyambung, dibuka kembali. Mungkin jarang orang di sini pintar begini, Pak. Oh, ya. Dan pintarnya itu bibit saja. Iya. Atau pohon yang kurang besar. Oh, tidak langsung masuk di anunya, Pak, di kayunya, tidak ya? Langsung nanti dulu. Oh, iya. Ini aku bisa deh, di sini. Supaya plastiknya rapat. Masih tebal.
aspal. Kalau ini kulitnya Pak, baju saya kelihatan masih sehat ya? Ini. Iya, belum tahu ini nanti nanti kita buka dulu di mana. Iya. Kalau bagus terbuka ya masih sehat. Oke, jadi dibuka seperti itu ya guys ya. Iya. Oke, terbuka ya Pak Justri. Iya, terbuka. Tutup dulu. Udah tutup dulu ya. Iya. Lagi ini panas ya Pak Justri. Panas. Ya. Oh begitu caranya ya. Ini satu batang. Itu jadi siapa itu Pak Yusri? Ini MK, Musang MK King. yang sangking. Biasa nih Pak Yusri. Cara ilusnya gimana Pak Yusri? Bisa diperlihatkan juga? Cairnya begini sampai di tengah. Sampai di tengah. Ya. Oh iya, iya. Berarti itu yang mau menempel masuk ya. Ya. Oke, oh ditempel masuk. Oh bagian bagian pinggirnya itu di ini ya, Iya. di kasih tipis begitu. Iya, sebenarnya. Oh ini untuk yang satu sisi ya Pak Justri ya. Iya. Oh ini di Terdabur sini. ya double situ. Jadi sekedar info juga buat teman-teman yang mau pesan bibit durian musangking dan durian moce, silahkan hubungi saya, nanti saya arahkan ke Pak Jusri. Karena alhamdulillah tadi teman-teman ya, beliau ya dari pengantaran bibit ini ke bagian Luwu Timur dikirim ke sana. Kemarin dulu ada lagi pengiriman ya ke Kolaka. Iya. Oke. Oke, mantap. Sebelah sisinya gunanya apa itu, Pak Jusri? Supaya supaya itu airnya ya dia ke samping. Oh, begitu ya, Pak Ya, Jusri. iya. Oh, iya. Jadi tidak membusuk ya begitu. Tidak membusuk. Oke. Iya, Pak Jusri. Biasanya yang saya tahu ya diratakan ini, oh ternyata dikasih ini ya. Iya. Di sisinya begitu supaya tidak tinggal masuk. di dalam. Iya. Oke, ini interestnya teman-teman.
interestnya langsung dari pohon asli indukan durian musangkin dan duri hitam. durian duri hitam atau durian Oceh. Sebentar, ketika kita sampai di rumah ya teman-teman, kita juga mau buatkan video testimoni ini contoh bibit dari Pak Yusri durian duri hitamnya. Kalau masalah kesuburan ya tidak usah diragukan lagi karena sangat subur bibitnya. Wah, mantap. Oh, di double ya, Pak Yusri? Tidak boleh mana-mana hidup. Oh iya, di double katanya. Kurang subur juga ini anu, indukannya ini. Oh iya. Udah terlalu terawat ya Ini, begitu. ininya. Ini, oh yang ini. Ini ada garis-garis Oh, hitamnya ada iyalah. garisnya ya? Iya. Oh iya. Kalau ada garis begitu, Kurang subur. kurang subur ya? Iya. Oh iya. Mudah-mudahan hidup. Ya karena ini indukan lokal tidak terawat. Oke. Yeah, ini plastiknya. Ini Plastik apa ini? plastiknya langsung saya bawa dari Malaysia ini. Plastik yang langsung dari Malaysia? Iya. Oh, mantap ini. Plastik apa ini, Mas? Kalau ada yang bilang nih plastik ada di Indonesia, tidak ada, tidak ada jual di Indonesia. Tidak ada. Tidak ada. Wih, luar biasa. Ini dari Malaysia. Ini dia dia double begini. Dia dua. Wih, double ya, Pak Yusri? Double. Dia dua. Dia dua. Tidak usah lagi dibelah. Langsung saja. Langsung. Wih, mantap. Jadi begini yang dipakai di sana ya, di perkebunan Malaysia? Iya, begini. Biasa. Tapi kalau tidak percaya bilang ada dijual di sini, cari saja di YouTube, tidak ada, tidak ada. Yang di Langsung dari Malaysia ini. Nah. Ini ada juga bendera Malaysia di banyak baju sih ya. Luar biasa ini. Pak Jusir ini hampir tinggal di Malaysia ini. Cuma dia masih ingat kampung halaman. Biasanya kalau begini baju sini saya pakai plastik es. Oh, ternyata begini ya. Oleh stres, wah. Guntingnya susah. Iya. Karena juga tidak rata itu. Iya, tidak rata kemudian tidak kuat juga. Tidak kuat juga ini dari tarik. Sudah putus. Kalau pas plastik tarik begini pasti putus. Iya. Kalau ini salah, kalau hidup dia langsung jalan saja ke atas. Dia Oh, iya. Tidak usah menunggu tunas tumbuh. Oh begitu ya, Pak. Dia langsung saja. Kalau indukannya nanti sambungannya hidup, indukannya bisa langsung ditebang ya? Ya, ditebang ini. Oh. Oh iya. Langsung ditebang pun bagus juga ini. Ya. Besok kalau lusa kita ke sini tebang. Ya. Ini sudah lama nih baju sudah tidak berbuah. Padahal ini sudah berapa tahun. Belum pernah yang berbuah. Dan lokal. Supaya dikasih begini supaya tidak masuk air. Oh. Selanya begini. Ya. Gas. Wah, tidak masuk air begitu.
Ini ilmunya orang Cina nih yang dibawa oleh Pak Jusri. Ini orang Cina, ini orang Cina. Jadi buat teman-teman yang ini, yang baru mau tanam durian, ya silakan pesan bibitnya di Pak Jusri. Insya Allah selalu ready bibitnya. Kuat sekali tuh baju sirungnya, plastik gua ya. ini gua Berapa meter panjangnya nih? Ada anu enggak di situ dulu? Keterangannya enggak? Tidak ada. Kita banyak panjang sekali ini. Ya karena itu dia dua lapis dia juga. Dua lapis. Dua lapis. Oke. Kemudian ini enggak dikasih lagi baju sirih. Enggak. Iya. Begitu. Oh, begitu saja ya. Nanti cukup 40 hari baru bisa dibuka plastiknya. Kalau kita buka nanti sampai di sini saja. Dan oh, jangan dibuka. Kalau ini tidak apa-apa ini? Tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa begitu. Oh, ya ya. Ini sudah aman, ini tidak masuk air ini ya. Ini kalau memang hidup ini tidak jatuh daun ini. Kalau hidup tidak jatuh daunnya? Tidak jatuh. Langsung. Oh, ya. Iya. Sekarang yang mana lagi Cisri? Oh ini. Mau disambung lagi nih. Coba saya buka kulitnya. Oh, ya. Coba juga ya. Iya, buka kulitnya dulu. Oke. Ya. Kalau bagus kulitnya disambung. Jadi ini untuk cara sambung durian langsung di tangkainya ya. Iya. Oh iya. Ya bagus sih. Ya. Ya bagus, kering tangkainya. Tidak bagus ki. Ya bagus sih. Kering ya. Kering. Oh kering. Oke jadi tidak jadi ya teman-teman ini karena katanya kering tangkainya. Oke jadi ini ya teman-teman cara sambung apa apa lagi namanya ini sambung sisip ya apa? Kalau di sini Tempel. apa namanya? Tempelan. Bading ke bading. Oh, bading. Iya. Oke. Okay. Ini dari Pak Jusri ya, teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa hidup. Nanti kita akan update lagi. Yang di sebelah sini, durian apa? Sini durhitan sebelah musangking. Oh, musangking satu, durhitan satu. Dua. Oke, okay, teman-teman. Terima kasih banyak untuk video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe channel Agroyama. Kita ucapkan terima kasih banyak buat Pak Jusri. Karena sudah menyempatkan waktu untuk sambung durian ini. Ah, iya. Oke. Biasanya berapa hari nih Pak Jusri? Ada sudah ada ini. 40 hari. 40 hari ya? Iya. Oke, kurang lebih 1 bulan ya teman-teman. Iya, 1 bulan lebih. Oke. Jadi terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Kemudian, oke jangan lupa di order bibitnya di Pak Jusri. Bibit durian musangking dan durhitam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.